kita berjumpa lagi deh. Dah komen bebe. Bersama Dut and Dut. Dep, asik. Depnya pol banget, depnya. Lo tau gak ada profesi di dep? Soal dep, itu ada profesinya. Apaan itu kan gimmick suruh-suruhan doang masih ada profesinya. Ada pengkoleksi namanya dep kolektor. Keren. Koleksi dep ya. Jadi koleksi dep ya? Iya. Iya, banyak orang dia ngoleksi. Tapi Bapak denger jokes saya kayaknya bosen nih. Iya nih. Iya kan? Bosen nih pengen nonton film deh. Tapi bingung gue, film apaan ya yang bagus sekarang? Sekarang yang bagus tuh Starship Trooper. Buset! Top Gun, bagus Top Gun. Casper. Udah, ini aja undang kawan satu SMA saya. Pat Morita. Tapi SMA-nya, apa, karirnya lebih menanjak dari saya. Iya. Aca lagi bikin film. Aca Sinaga. Nah, udah mau kawin, tetap aja disikat juga lu. Malu-malu aja bapak. Iya. Aca Septriasa ya. Mari kita undang dia. Aca Septriasa. Yo. Warnanya matching kita nih. Iya nih, kita hari ini lagi matching ya. Iya nih, cakep ya, banget lagi. Aduh. Kenapa lo jadi pada jauh-jauhan gini duduk ya? Yaudah kita deketan ya. Deketan. Udah mau nih. Gitu ya sekarang ya. Udah ada tunangannya tuh, cincin tunangan. Tahu aja. Iya kan? Iya, makanya saya duduk rapat nih. Tahu kenapa? Kenapa? Karena saya robek. Serius gua. Tapi Aca ini punya film ya? Iya. Saya punya film banyak di rumah, DVD. Bukan, katanya aja lagi main film. Oh iya, lagi main film. Kebetulan udah selesai main filmnya dan sekarang lagi dalam tahap promosi untuk film terbaru Bulan Terbelah di Langit Amerika 2. Iya. Berarti itu dulu ada yang Bulan Terbelah di Langit Amerika 1 ya? Yang masa? Iya, pertamanya ada Bulan Terbelah di Langit Amerika 1, sekarang tambah di belah-belah lagi. Iya. Ini berarti ceritanya masih seputar cinta dan religi? Iya, masih seputar cinta, religi. Tapi di sini sekarang lebih seru karena dalamnya tuh ada sejarahnya. Jadi, ini suami Hanum nih. Panggil dari tadi ya. Lupa saya sama bapak, sumpah. Emang kemarin gitu sama perempuan aja. Iya. Berarti jadi Aca jadi wartawan? Abi jadi suaminya wartawan. Saya nemenin Aca, Bang. Iya. Kita lihat trailernya, ini dia. Perjalanan mengungkap sejarah Islam di Amerika. Muslim penemu Amerika. Wah, cukup menggugah ya. Apakahnya itu tuh menarik sekali tuh. Tapi ini film berat banget tapi gimana ini? Kayaknya sih enggak. Ada juga drama cinta yang simpel. Subplotnya banyak. Kayak Da Vinci Code gitu enggak? Beda dong bro. Sebenarnya tuh misinya si Hanung ini melacak kebenaran itu kayak ceritanya tuh kayak Da Vinci Code sebenarnya cara-caranya. Cuma ya secara keseluruhan cerita mencari fakta-faktanya itu ya sebenarnya lebih banyak ke ya di create ya cerita baru di dan dalam lebih sebuah pop ya. Lebih pop. Ada juga kisah percintaan, drama percintaan keluarganya juga ada. Jadi istri saya menolak, bukan menolak. Dia kan kita main punya anak nih. Iya kan? Dia terlalu sibuk sama kerjaannya itu loh. Jadi menyita waktu. Terjadi perdebatan itu. Dan sedangkan teman saya, Hana, Nino. Iya, Nino, Hana sama Nino tuh Stefan sama pacarnya punya
pacarnya tuh hamil. Lah, padahal baru pacaran. Itu dia. Saya menganjurkan mereka untuk kawin, malah tidak mau mengurus anaknya tadinya. Wah, ironis ya. Nah, ironinya di situ tuh. Tapi kehidupan muslim di Amerika sendiri bagaimana sih? Kalian pasti kan syuting di sana melihat apakah damai-damai aja gitu. Damai sih, kalau saya enggak ada masalah. Di San Francisco, apalagi San Francisco, kota hipster banget. Mereka semua santai. Slow ya? Iya, lulu gua. Perbedaan mah di bagus ya. Toleransi. Toleransi luar biasa ya. Luar biasa. Itu dia. Ini baru. Itu. Ini adalah luar biasa berita yang bikin adem hati ya. Kita lihat. The Muslims building a Christian church in Pakistan. Wow. Keren-keren. Kita lihat videonya. Penduduk desa Khalsabad, kota Gojra, Provinsi Punjab, Pakistan, sedang bahu-membahu membangun sebuah gereja. Upaya ini justru dilakukan lebih giat oleh warga minoritas muslim di desa itu. Mayoritas? Mayoritas muslim di desa itu. Selain ikut kerja bakti bersama penganut agama Kristen, umat muslim di Khalsabad sekaligus menggalang dana. Nah, BBC melaporkan, ini Aunty ya, BBC. Si Bibi itu? Oh, sorry. Nah, BBC melaporkan hari Minggu, tanggal 12 Januari, Februari, Maret, April, Juni. Mei, Juni. Sedikit tidak kurang lebih ada 143 orang warga muslim yang membangun. Mendonasikan uangnya untuk pembangunan gereja tersebut. Sementara pemeluk Kristen di desa itu hanya 70 orang. Ah. Jadi 143 orang ini justru memperhatikan yang minoritas. Itu luar biasa, bro! Itu! NKRI kan, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan dari luar negeri. Ini berita-berita membanggakan dari luar negeri. Muslim yang di Indonesia ada nggak yang saling ini ditanya? Ada. Tapi kita lihat dari dalam negeri juga nih, ini satu bukti bahwa Indonesia juga damai kok. Kita benar. Lihat. Di NTT umat Kristen dan Islam saling bantu bangun masjid dan gereja. Ayo kita lihat videonya yuk. Ini letaknya ada di Pulau Alor, commenters. Nusa Tenggara Timur. Di sana para pemeluk agama Islam dan Kristen saling bekerjasama dalam membangun rumah ibadah. Bahkan menurut para tetua di sana, gereja tertua di sana, namanya Gereja Ismail, dulu dibangun di atas inisiatif para warga yang beragama muslim. Wah. Wow. Sekarang mereka hidup berdampingan, saling bantu kalau ada apa-apa. Tapi kita lihat dulu foto-foto. Memang Indonesia itu juga masih banyak kok kerukunan antar agama yang harus dijaga. Kita lihat. Oh, ini. Bersama-sama. Ini gue suka sebelnya apa, begitu ada foto ini keluar di sosial media, ada aja yang komentar, ah Photoshop tuh Photoshop. Ada aja gitu loh, kok sempet-sempetnya ya? Oh. Gue sejur. Bersama gitu loh. Bersatu itu loh. Karena kan kita dilahirin beragam kan, gak boleh ada yang maksain satu sama lain lah. Nah. Pesan saya untuk Indonesia, toleransi nomor satu. Udah. Kepentingan-kepentingan politik ataupun kelompok-kelompok itu baru nomor dua. Iya. Benar. Betul kan? Betul. Semangat, Pak. Tapi biar lebih damai, mendingan Nyonya Aca nyanyi aja gimana. Ya, itu aja. Iya. Saya pengen ngajak teman saya sih, tapi nih yang ngarang lagu Bulan Terbelah nih. Boleh, yang pakai topi tuh di sana tuh. Oh. Yang saudaranya mirip sama Dimas Danang. Oh. Dulu dia seorang guru. Dulu dia seorang guru, Omar. Omar Bakri. Dulu saya sekarang menjadi penyanyi. Ade Omar. Oke, langsung saja, yuk. Oke. Kenapa bukan lo yang nyanyi sih? Kemarin udah nyanyi kan Warkop. Oh iya. Nanti aneh. Oke. Masuk gua semuanya nyanyi. Silakan promo. Saksikan Bulan Terbelah di Langit Amerika Part 2 di bioskop kesayangan Anda atau yang terdekat dengan rumah Anda sekarang lagi tayang. Oke. Iya benar, support film Indonesia. Yo! Biar enggak cepat turun. Kalau begitu ini dia. Aca featuring Ade Omar, Bulan Terbelah. Ini dia. Aku bersimpuh di dalam doa untuk damai cinta di dunia, berganti rembulan dan gemintang yang berdiri berdampingan bagai mahkota.
di cakrawala membenamkan mentari yang luka bagaikan rembulan dan gemintang yang berdiri berdampingan kita selamanya. Nggak pipinya? Iya. Kita hitung bareng-bareng ya. Iya, iya. Coba hitung yuk. Yuk. Satu, dua.